tanpa mereka ku takkan bisa mengharungi onak yang berduri. Tuhan sayangi mereka, insan yang menemani ku. Yang kuasa, ku merinduimu. Oh, Tuhan, izinkanku ke syurga-Mu menjampi nikmat yang Kau janjikan. Itu dia. Artis kita minggu ini didatangkan khas dari negeri di bawah bayu. Okey, Mas Rizan Masri. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lainnya ada lebih dekat lain tadi ya? Edit. Ini lebih muda lah. Okey, selamat datang ke Assalamualaikum. Okey, tadi sebenarnya lagu tadi tu saya suka dengan lagu yang terakhir. Tadi nama Cintaimu kan? Mencintaimu. Ya Allah, sedapmu. Lagu tu tadi. Lagu tadi lah sebenarnya. Lagu Maafkanku dan Insan Teristimewa sebenarnya pernah menjadi juara mingguan Carta IKIM FM. Wow. Beberapa kali ya, bukan sekali ya? Ya, beberapa kali. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan. Okey. Sebenarnya rasanya Mas Rizan Masri ni dah nak dekat 9 tahun. Lebih kurang 9 tahun. Dia sebenarnya lebih daripada tu. Tapi secara profesionalnya 2011 start. Betul. Okey, kalau kita lihat album pertama, Nasheed Variants 2011. Album Mas Rizan Masri juga Mengejar Impian 2014. Dan 2019 ni Inskripsi Langit 2019. Ini dia. Ini dia. Okay. Dalam ni ada 10 lagu. Wow, saya suka lagu Mencintaimu. Cuk Awal-Awal. Cuk Awal-Awal, okey. Memang sedap. Jadi, tapi hari ini kita nak mempromosikan lagu. Lagu baru sekejap lagi. Sekejap lagi ada satu lagu yang memang meletup. Ya. Okey, insyaAllah akan mewarnai persada muzik nasyid tanah air. Nasyid contemporary lah. InsyaAllah. Okey, nasyid modern. Okey. Baik, okay, mungkin Mas Rizan. Mas Rizan. Mas Rizan sendiri. Mas Rizan. Setakat ni inilah album yang pernah tiga album. Yang pernah di biasanya kerjasama dengan siapa, sendiri atau biasanya kerjasama sendiri. Tapi saya ada team production sendiri di Sabah dan ada juga team production saya datangnya dari Indonesia juga. Jadi alhamdulillah selalunya buat sendiri lah. Yang lain lagu-lagu semua buat sendiri. Lagu juga lirik semua buat sendiri. Saya sebenarnya sekarang ini yang tahun ini saya lebih banyak buat lagu daripada menyanyi. Saya lebih banyak menerima tempahan lagu daripada menyanyi. Okey, silakan. Lagu saya lepas ni ya. Jadi, lagu saya tempahan lepas saya. Dalam 10 lagu ni kan, yang mana sebenarnya yang boleh dikatakan lagu panahan killer song. Ya, betul. Killer song. Gitu. Dalam 10 lagu ni. Dalam 10 lagu ni Mencintaimu please. Okey. Sebenarnya dalam 10 lagu ni dia ada kekuatan dia sendiri. Okay. Contohnya Mencintaimu, Maafkanku pernah 5 kali juara IKIM. Alhamdulillah. Insan Teristimewa merupakan antara semifinalis anugerah juara Anugerah Nasyid. Lepas tu yang Mencintaimu itu dia pernah juara mingguan di Sabah FM lah. Jadi yang lain-lain tu pun dia ada kekuatan. Ada track bonus track bonus Maafkanku ni ada minus 1. So, siapa-siapa yang bila nak karaoke, boleh karaoke dengan album Inskripsi Langit. Okey, anda juga boleh mendapatkan album ini di mana? Single ini di mana? Single ini, album ini boleh dapat melalui sebenarnya. Album ini rilis 9 Mac. 9 Mac ini. Bertuahnya asal 9 Mac ini. Jadi yang ada di sini ni memang awal lah. Dia datang ni untuk promo kita ni. 9 Mac ni saya akan rilis album ni insyaAllah. Jadi boleh dapatkan melalui Facebook saya lah. Mas Rizan Masri semua insyaAllah boleh cari saya di sana. Kalau kita lihat Mas Rizan sendiri selalu aktif di Kuala Lumpur kan. Promosi, di radio dan sebagainya. Kenapa tak memasukkan terus? Offer ni. Kenapa tak memasukkan terus di Kuala Lumpur untuk memudahkan kerjaya? Untuk atau macam mana? Sebab saya sayang keluarga saya, Cik.
Tak ada sebab saya lama kat sini dulu. Dari sekolah dekat Kajang SMK Mahamidiyah sambung ke UIA. Jadi dah 16 tahun. Jadi separuh umur dah sini. Jadi apa kata berbakinya di sana. Berbakinya di sana bersama keluarga tercinta. Insya-Allah. Pastinya keluarga amat menyokong. Alhamdulillah. Sentiasa menyokong. Antara lagu yang ada dalam album ni ataupun antara lagu yang pernah diterbitkan yang pernah Mas Rizan keluarkan atau nyanyikan. Secara peribadinya, lagu apa yang paling-paling melekat di hati yang memang kalau kata perform memang nak lagu ni? Lagu apa? Kalau yang selalu request, orang request ialah Insan Teristimewa. Insan Teristimewa ni kisah benar. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Sebabnya ada dua Insan Teristimewa. Nombor 7 ni Insan Teristimewa dan 2019. Sebab dia yang satu tu saya buat versi baru. Versi moden sikit. Yang Insan Teristimewa yang first tu saya selalu memang orang request lagu tu dan alhamdulillah hampir setiap kali saya buat lagu tu pasti akan ada penonton yang menangis jumpa saya dia sangat tersentuh okey jadi hari ini Mas Rizan akan menyampaikan lagu khas untuk penonton setia TV Hijrah Assalamualaikum ni tajuknya cinta sempurna. Okey, siapa yang cipta lagu ni? Pencipta lagu ni seorang yang kacak. Mas Rizan Masri. Saya juga lah. Lirik pun sama juga. Itu pasti. Agree. Cinta Sempurna. Sebenarnya dah tak sabar sebenarnya nak dengar. Lagu Cinta Sempurna ni. Macam mana kalau nak follow IG apa semuanya? Macam mana? Kalau IG semua, type Mas Rizan insyaAllah adalah saya. Mas Rizan Spark. Adik YouTube pun Mas Rizan Masri. Facebook Mas Rizan Masri. Okey, jadi jangan lupa untuk follow Mas Rizan. Boleh, kita nak dengar lagu Cinta Sempurna daripada secara langsung. Dedikasi untuk isteri. Untuk isteri. Ayah dah ada, Tuhan ada insyaAllah. Silakan, selamat maju jaya daripada kami. Terima kasih. Selamat maju jaya. Silakan. InsyaAllah. Menemani diriku ini.